Tapi aku belum bilang tau. Oh iya. Iya. Tapi pada langsung join tau, guys. Oh, iya. Kalian dengar suara aku gak? Komen kalau dengar. Komen. Eh, di sini ada Kalana. Aku live-nya bareng Kalana. Dengar gak? Dengar, oke, dengar. Mantap, betul. Halo, Kak. Kamu juga udah? Aku live gak atau kamu? Atau kamu nemenin aja? Tapi kamu live lah, mending. Iya, yeah. Oke. Okay. Kamu live-nya pakai kamera atau enggak? Enggak. Oke. Okay. Aku lagi mau nyoba fitur yang enggak pernah aku pakai. Yang cuma suara doang. Yes. Iya. Yeah. Aku habis apa? Kita habis pajama. Wait, ini jam berapa? 30. Oke. Okay. Dan tadi tuh kita bonus songnya Hannesman. Terus kayak aku suka banget sama dance-nya Hannesman, guys. Aku baru tahu di showroom bisa di mute dulu, ada tombol mute-nya. Oh iya. Nih. Oh. Iya, aku dulu pernah nge-mute tahu. Bisa. Bisa. Wah, aku bisa. Baru tahu. Aku bisa. 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 Yars. Oh my god. Apa? Iya, tuh kayak ada like sticknya gitu. Iya. Annyeonghaseyo, cinggudur. Annyeonghaseyo, cinggudur. Cinggudur, cinggudur. Lana, on cam. Aduh, aku lagi tidak baik, guys. Mukanya. Apa sih, Kalana? Bonnie dia sekarang lagi kebelah, iya, guys. Iya, Bonnie aku lagi kebelah. Aku belum bisa ngeroll, guys. Slow down. Aku belum bisa ngeroll. Harus ngeroll dulu. Rollnya nggak ada. Oh ya, besok aku ke Bandung, guys. Ya, nggak sombong. Masa katanya sombong? Ini. Nggak sombong katanya. Ya besok aku itu deh. Aku live deh besok. Real, sincere, boy. Aku tuh soalnya ngerasa gak sih, Kim, kalau misalnya apa? Kita udah berponi tuh kita harus ngeroll. Aku kalau berponi aku gak pernah ngeroll. Demi apa? Ya soalnya aku lebih suka poni aku yang abis keramas. Oh, yang nah, turun. Nah, itu aku suka yang turun. Yang kayak fritzy biasa itu aku suka yang kayak gitu. Kalau di roll tuh kan ada kayak gini ya. Iya. Aku enggak suka. Soalnya aku tuh tipe poninya yang lebih gampang diaturnya yang lurus. Lurus. Kalau aku ada giniannya abis di roll, itu susah diaturnya. Iya. I gak suka di roll. Enggak suka di roll. Iya, kalau kamu kalau enggak di roll gimana poninya? Sebenarnya tuh ya biasa, kayak lurus biasa gitu kan. Cuman tuh aku tuh biar agak ada volumenya gitu loh. Jadi aku roll. Ini pada nanya, kok gak ada gambarnya? Emang aku matiin? emang gak? Ini kita cuma broadcast. Iya, kamu aja tadi sama Rika. Kita cuma radio. Enggak. Jadi gak ada buka? Iya. Gak ada? Kita lagi gak nyoba bisa, ini. Bisa dong. Gak tau, maaf ya. Yo. Besok, 진짜요. 진짜요? Besok IDN. Iya, besok aku juga mau IDN besok live aku di IDN. Di apa namanya? Di nanti di Bandung. Oh iya, kamu besok ke Bandung ya? Iya. Bandung, yes. Elena on cam. Nanti kalian kaget loh kalau on cam. Kamu on camnya nunjukin jidat aja. Nanti aku on cam, kalian kaget loh kalau aku on cam. Di sini ada Naira, guys. Apa kalian mau melihat Naira? Naira, gimana cara ngeliatnya? Lagi cantik ya? Cantik banget, Naira. Tuh, pede tuh dia, tuh pede tuh. Tuh, pede tuh dia tuh. Bohong. Kenapa? Ma? Makasih. Jisungamidang. Jisungamidang. On cam. Semua pada minta on cam deh. Iya. Ya udah sih, suka-suka. Aduh, ma, aku lagi sedih. Kok enggak pede sih? Pede aja. Tapi aku apa ya, yang broadcast gini kita bisa. Mana lagi cantik enggak? Kan akunya cantik. In the middle. Harus on cam.
Eh bisa nggak komen yang lain selain on cam dong? Bye Ripka. Ripka tuh kalau habis show rambutnya kan dilepas ya, tapi nggak disisir, nggak disisir sama dia, jadi kesinga, sumpah. Sisir. Aduh, mata aku kangen. Ih kamu katanya gitu. Eh guys, kalian tau gak sih mata aku tuh sensitif banget, kayak aku kan tadi aku pas yang tadi di briefing kan apa ya, aku tuh apa sih, pokoknya mata aku tuh sensitif banget. Iya, apa sih namanya, dia jadi tuh gampang nangis, tapi aku nggak sedih. Enggak, kamu tuh kalau di tahap kamu lagi ada perhatian tapi perhatiannya kayak hah gitu loh, ngerti nggak sih yang kayak ya apa tuh, kayak pokoknya itu tuh kayak ngena di hati aku, tapi aku nggak aku biasa aja, cuman aku netes kayak kesel, kenapa harus netes gitu, kayak apa ya, sensitif. Makasih Kak Wawa atas diskobolnya, sarangnya ya. Kalian kayak sedang melihat JKT. Hmm? For the first radio. Ini Naira serem banget. Kalau on cam kalian mau lihat Naira. Ini kalau on cam kalian lihatnya di apa tuh? Langit atas ini apa namanya? On cam enggak ya? Aku ambil atau tapi ini podcast. Iya, ini podcast. Ya, ini podcast. Kita lagi podcast ya. Iya. Oh iya, kan tadi guys, tadi kan aku lagi ngobrol ya. Aku lagi ngobrol sama Olin. Terus tuh aku ngomong. Halo, Kak. Iya, Kak. Aku ngomong kayak gini ke Olin. Olin, aku kangen. Terus? Enggak jadi, makasih. Kenapa sih? Enggak. Kenapa kita tuh? Enggak jadi. Woi. Enggak ada Pony Barcode sekarang. Pony Barcode kayak aku. Iya. Iya. Ini siapa ini yang kasih? Oh, kamu ngeliat komennya begitu? Oke, oke. Ah, makasih ya Arviumon. Osik. Oh, Arviumon. Eh, bisa karaoke lah. Select a song to sing at karaoke. Demi apa? Sumpah. Bareng nih. Makasih ya Yungwon. Jungwon. Karvi Yungwon. Yungwon? Iya. Eh, ini gimana balikinnya? Kok gak bisa? Oke. Apa ini Daifu Lokimi Mania? Kamu aku bilangin Olin ya. Kemarin katanya Olin Mania, sekarang jadi Kimi Mania. Terus besok Naila Mania. Aigo. Mania. Kok dia kayak... Kayak apa? Enggak. Besok mah. Lucu kok. Iya, tahu. Iya, lucu. No bet. On cam gak kamu bobo boy? Wait. Ya kan, yo, pada yo. Maksa on cam tahu, gak mau, suka-suka. Guys, sekarang tuh aku besok on camnya beneran, sumpah. Besok kita nginap. Jadi? Iya. Oke. Iya. Iya. Besok aku on cam bareng Naira. Yeah, emang kamu kemana? Nginap. Nginap di Cirebon. Cirebon. Stop ngomong. Cirebon. Eh, kalian besok off air atau gimana? Off air berdua. Iya, kita off air berdua besok. Original setlist. Iya, besok kita membawakan. Oh ya, makasih banyak karena upah lewat Pavir. Makasih banyak karena upah. Novel emot vampir. Aku tuh. Eh Naila, ini artinya apa Naila? Shocking this. Pertama kali nonton. Aduh.
Aku tuh kalau di showroom aku tuh banyak yang komen Jepang, tahu aku bingung. Sama. Ya kan? Iya. Aduh, siapa nih yang ngasih? Lihat deh aneh deh komennya, lihat deh aneh banget. Kim dapat salam dari satpam. Aneh. Aneh. Gini, oke. Oke, satpam gitu. Oke, Pak. Itu nak. Terus kita berdua, kita bawain lagu yang berdua semua. Kita contohnya apa? Itu tuh. Apa sih itunya Olin siapa sih? Apa sih? Demo. Tamu demo itu. Ayo, kan berdua tamu demo. Hujan rintik-rintik yang mulai turun. Aku pernah nutup layar kisah ini. Bagai menurunkan layar warna perak. Itulah cinta pertama diriku. Ku ayo, aku kayak ngakak gitu. Kita tiba-tiba sekarangnya itu. Tapi karaoke bener ada, sumpah ada fiturnya karaoke nih. Tuh, mana sih? Nih, tuh. Karaoke bro. Coba ya, pencet ya. Tapi gak ngerti bahasa Jepang. Aku tahu semuanya tahu. Apa lagu Jepang ini? Semuanya tahu. Oh nggak iya? Ada tapi yaudah, coba ya, search di Kitty. Udah. Iya udah. Oh iya guys, kan aku tuh fun fact ya, kan aku tuh kalau misalnya Kagami kan nunggu temo demo no keluar dulu ya, temo no itu Namida keluar dulu. Iya. Temo demo Namida. Terus keluar dari situ, terus pas aku sebelum masuk itu aku gerakin dance-nya tema demo tau. Ya aku juga. Ya kan? Kalau kan di backstage, aku kan nunggu sampai aku MC gitu kan. Terus setiap lagu tema demo pasti aku refleks gerakin. Iya, kayak refleks kayak tema demo. Kayak tema demo. Tema demo. Terus apalagi yang berdua, ayo. Yang berdua lagi. Sayo, iya mana sih Sayonara? Iya. Enggak, mau jam berapa? Oh iya, mau itu. Malam ini itu rahasia. Iya, itu juga. Ayo, kita berdua. Itu cocok. Ih, nanti aku kayak gini. Itu sih nah. Tapi kalau Jepang itu biasanya USB itu dua lagu. Iya, di Jakarta. Di Jakarta juga kok kalau di setlist USB dua. Iya. Ayo USB yuk. Kakak. Ayo sini. Kakak. Lagi live. Aku baru nyadar poninya. Tuh deh. Kakak, ayo sini. Kakak, ayo sini. Sini. Sama aku aja. Bye-bye. Bersama doa adalah rahasianya. Ya, ini janji yang terlarang. Ketak-ketak. Jelda was-was. Terasakan. Ya pasti udah. Ini kamu HP-nya. Oh iya, tadi kan aku kan sama Olin ya, guys. Udah deh aku ceritain aja deh. Jadi tuh aku enggak jadi deh aku kasih cerita deh biar kalian apa penasaran. Apa sih yang Jungwon? Iya. Jungwon. Iya. Jungwon sekarang ya. Tapi aku kayaknya lebih ke aku bingung Byun Woosuk atau Jungwon ya, tapi Byun Woosuk. Byun Woosuk. Oh my god, cuman. Enggak jadi biar kalian ngesel sama aku. Ini punya Naila. Oh iya. Atau iya, ketinggalan dia aneh. Ceritalah katanya gitu. Enggak ah. Ya udah sih. Canda. Iya deh aku cerita deh. Jadi tuh kan tadi aku kan ngomong enggak deh. Awas, apa sih? Makanya ceritanya besok aja. Iya, besok aja. Kamu tuh parah. Apa? Kamu yang ngomong. Bisa report? Oh my god. Ribet ya? Iya ribet tapi. Wait, bisa kok. Jadi apa sih katanya gitu? Apa sih sumpah? Ya, sorry lah, maaf ya. Tapi nggak bisa dikirim. Oh, iya. Lucu deh. Nggak apa-apa udah kita. Udah deh, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh komen kayak gitu aja. Lagi. Nggak boleh komen yang jahat-jahat. Nggak boleh komen yang kasar-kasar, aneh-aneh. Iya.
pose kiyowa dulu. Pose. Gimana pose kiyowa? Suara kiyowa aja ya, satu. Kita ngomong apa nih? Yang kiyowa kiyowa apa ya? Nega no bu chua, otoke otoke. Nega no bu yeppo, otoke otoke. Nara manna bolle, otoke senggake. Chalgu malgu mare. Itu tuh dibuat, apa sih? Yang dibuat sama Eugene Kepler. Ya, Kepler. CLC. Ya udah sih kan sekarang Kepler. Sumpah aku suka lagu itu. Aku suka banget lagu helikopternya CLC. Iya. Suka. Sukinanda. Gelo tau CLC katanya. Ih, aku mah K-popers sama. Enggak. Apa sih Lana? Weh, ada Kok Kevin. Kok Kevin. Sorong him. Makasih ya atas diskobongnya Kok Kevin. Kangen aku kan Kok Kevin. Asik. Azek. Ya, kamu suka Black Dress? Sekarang tuh aku kalau mendengar orang aku langsung kayak kerefek. Ya saya ikut. Ya saya ikut. Ya saya ikut. Bang. Terima kasih kakak di skobelnya. Ya aku suka deh sama. Terima kasih kak Fayat. Vincent. Apa? Vincent Pajama Drive yang sekarang. Kayak enak banget gitu loh. Apa yang Pajama Drive? Iya, unit dulu, song. Dulu tuh kan kayaknya belum ada ya. Jadi tuh masih kayak lurus gitu terus tadi ada gitu. Yay. Nan masih suka enggak balesin chat Simon? Siapa? Aku masih suka ngebalesin chat kamu. Aku mau ngebalesin chat orang terus. Ya, yang kali itu aja sih dia enggak balas, guys. Yang yeah. Jongwon dia enggak balas, tapi selebihnya dia balas. Tapi enggak apa-apa. Enggak mau aku mah for me aja. Ya udah enggak apa-apa. Iya. Aku mah biar musuk aja. Oke, okay, terima kasih. Enggak tahu. Oke, sip. Enggak tahu. Aku kadang FVP aku muncul jungun mulu, kadang biar musuk gitu jadi aing bingung, aku bingung. Dipegang kan for me. Just for me. Aku gatekeeping banget soalnya. Ya udah tinggal cari di TikTok. Banyak Jungwon fancam Faith Indonesia Jakarta. Easy man. Makasih Kak Ichiro 15. Ichiro Ciro. Ciciro Cira. Ciciro Ciciro. Ciciro Cirera. Makasih. Makasih ya. Kak. Kakku tahu kalian kangen sama aku. Info gen 13 lan. Oh. Info gen. Kamu pengen masuk gen 13. Benar. Kita kasih tips yang pertama adalah oke, tips yang pertama tips. Kalian yang harus daftar. Terus yang kedua, kalian harus nangis kayak Kimi. Aku enggak nangis. Aku guys. Nah, kembali lagi. Sumpah. Diam. Diam. Kembali lagi ke topik pembicaraan yang tadi, aku matanya sensitif. Dan itu pas di interview kan depan kita ada dua lampu besar. Dan saat itu aku belum terbiasa dengan lampu-lampu yang terang benderang seperti itu. Jadi mata aku tuh perih gitu loh. Jadi kayak air mata aku netes. Terus ditanyain sama kakaknya, kamu gak apa-apa? Terus langsung ditawarin juga kayak, kan di situ kan ada permen. Terus ini kamu mau permen? Oke, enggak kan gak apa-apa. Ini aku matanya aku perih aku gitu. Iya. Makasih banyak Kak Razif atas diskobongnya. Makasih disko, Kak Razif. Disko, diskobong. Kak Ical, asik. Makasih ya Kak Ical ya atas kastilnya. Kak Ical, asik. Makasih ya Kak Ical, sarang heo, asik. Udah pulang Kak. Pulang Kak Ical. Si Lana suka banget teriak-teriak budak akunya. Ya sorry, maaf. Lana aku baru masuk. Halo. Halo. Berisik Lani. Apa beda timeline sama komen? Emang bikin, aduh. Guys, tapi ini yang bisa. Aku bisa high note ini tahu, high note Aespa. Yang? Semuanya. Asik. Enggak, karena mungkin aku tuh agak berisik. Emang? Bukan maksud aku begitu, cuman tuh maksudnya high note Aespa tuh kan agak yang terlalu tinggi. Apalagi gitu. Winter kan? Iya, terus tuh kayaknya aku agak senada gitu loh sama mereka. Jadi tuh aku bisa yang kayak haaah gitu. Apa sih? Tapi aku belum pernah nyanyi Aespa serius gitu loh. Nanti deh aku mau coba. Gak agak apa tuh
high note ayu, waduh. Ayu apa? Ayu ting ting. Ayu ting ting, ayu itu. Ayu siapa? Oh ayu. Iu, ayu. Iu. Oh jadi enggak. Selama ini Kimi tuh enggak. Iu guys. Enggak, tapi enggak. Aku kan bacanya ayu. Cuman tulisannya iu. Jadi aku kira. Enggak, yes. Bukan kak, jadi kan kamu bilang ayu, aku kiranya ayu ting ting, tapi versi yang aku bilang ini, oh ayunya yang iu gitu, tulisannya iu bukan aye, nyebelin dia mah. Kirain mah iu. Ya nggak mungkin ayu, nggak aku bacanya iu, ayu mah. Iu, iu. Emang ada yang orang manggil iu ya? Kamu. Ini orang aneh, udah dibilang iya, juga. Iya. Ah, nyebelin. Iya, makasih ya kalau mau-mau. Atas disco bomb-nya. Makasih Kak Maul Maul. Kak Maul Maul. Asik, Maul Maul. Makasih Kak Ical atas disco bomb-nya. Makasih ya Kak Ical, udah pulang ya. Weh, kok cepet sih? Hem. Apa deh? Oh, apa deh? Leka-leka perundung katanya. Emang aku perundung ya? Perundung tuh apa? Perundung tuh kayak suka ngisengin orang. Iya Enggak sih. Mungkin. Enggak ya guys. Aku mah baik banget. Aku mah lucu banget. Iya enggak? Makasih Kak Fayat diskobelnya. Apa? Makasih. Kamu aku lucu imut. Enggak, juga. Kamu enggak imut. Aku imut. Kamu enggak imut. Imut. Aku mirip Pierre Red Velvet. Makasih. Nah, aneh kan nih orang. Makasih Kak Kevin atas Kok Kevin. Udah lama nih. Oh, nih warna comblang banget. Comblang apa? Comblang apa ya? Aku enggak tahu. Comblang. Aku banyak kosakatanya bahasa Indonesia aku enggak tahu. Oh iya. Iya. Aku juga nih. Kadang juga aku lupa bahasa Indonesianya yang dalam bahasa Inggris. Ada. Tapi aku emang mirip Yeri, makasih ya. Apa sih? Nah, aku pengen dimiripin Yeri pokoknya. Aku mirip Yeri banget. Yeri mah mirip Kak Keti. Hmm? Oh yang ngomong Kak Keti. Enggak jadi deh. Apa? Wah, Kimi ngeselin guys, spam guys. Kayaknya dia mau ngomong enggak jadi. Aduh. Aigo. Katanya mau ngomong. Apa sih katanya? Aku sekarang lagi pengen makan... Apa? Itu apa sih? Aduh, kejepit. Aku lagi pengen makan ini apa sih? Kue tiao goreng. Enak. Aku masih ada salad aku tapi. Enggak bercanda. Ayo makan bareng nih saladnya. Yuk. Buat di rumah. Ayo kakak. Laper nih, bisa pingsan. Pingsan. Oh. Ambil kalau mau mah. Ambil. Tapi itu dressingnya Jepan gitu loh. Kamu emang suka Jepan-Jepan? Jepan apa? Kayak teriyaki deh kayaknya. Nggak apa-apa, aku nggak terlalu suka salad, aku makan di samping aja. Open ya. Sumpah aku baru ingat aku mau bebek aku. Astaga. Sehat banget dah salad mulu. Iya. Emang aku mah sehat banget, tau gak sih guys? Parah. Aku tuh harus hidup sehat sekarang soalnya. Saladnya kagak dimakan masih mini anak. Wah, aku mau seblak terus, enggak ya bercanda. MPLS gimana? Waduh. Guys, OSIS-nya guys nyebelin banget, guys. Kan aku udah selesai ya MPLS. Tapi masih aja disuruh-suruh. Makasih Kak Nadir Dor. Isik, makasih ya Kak Nadir Dor. Udah lama nih aku mah enggak ketemu Kak Nadir Dor. Kak Nadir Dor. Aku lah OSIS yang nyebelin. Iya. OSIS-nya itu kalian guys, aku tambah-tambahin mulu tugasnya sama OSIS-nya, aku kayak udah, nah ini ada orang tantrum. Hai guys, tuh si Erin masuk, hai gitu pokoknya nadanya sama mulu. Hai, maaf ya saya bukan OSIS, gak dimaafin. OSIS? Iya, kamu bukan OSIS. Gen 12 kebanyakan OSIS. Makasih Kak Ica. Gen 12 sarang OSIS. Makasih Kak.
Jadi aku tuh dikasih tugas terus sama OSIS-nya tuh. Gitu. Apa kamu lagi cerita apa sih? Oh, tinggalan. Dia mah enggak nonton punya aku. Apa? Kosong. Guys, aku lucu banget guys. Jadi kan kemarin Tapi orang nih tidak suka sama. Terus tuh abis itu guys, kan aku lagi ngobrol ya sama Lily sama Erin. Yang kita lagi cari gift itu loh. Yang kita lagi buka-bukain gift. Terus tuh aku lagi ngomong gitu. Iya, aku aneh, aku tembem banget di situ gitu kan. Iya, aku mah aneh gitu. Terus tiba-tiba Lily kayak gini, "Enggak kok, kamu Korean." Tahu, tapi si Lily tuh suka banget kayak apa ya? Padahal aku di situ pakai seragam Indonesia. Terus selalu sama dia ketawa gitu, "Kamu belum nonton punya aku ya?" Terus kayak dia panik gitu. Terus Lily kayak, bumbunya dikit banget. Iya. Sayurnya banyak banget. Ya udah enggak usah dimakan. Ah, si Erin. Makasih ya Yungwon ya, Kak Arfi Yungwon ya. Makasih Kak Arfi. Sumpah ini ngaduknya gimana? Katanya aduk aja. Katanya, ada telurnya enggak? Enggak ada ya? Enggak ada nanti. Katanya Kak Arfi salam tuh ini tuh. Halo Kak. Katanya on cam please. Enggak ada on cam-nya. Umuh. MPLS itu apa sih? MPLS apa yo guys? Masa pengenalan lingkungan MPLS ya sekolah. Ini Lana ada ini gift. Siapa? Kanoval, Kanoval emot vampir emot darah. Ingatkan aku mah. Selamat makan. Aku lagi makan salad. Makan pare lontong sayur. Cakep. Makasih. Tapi kok ini enak ya? Enak iya. Ya? Ininya enak, dressingnya enak ya? Suka-suka. Iya, aku aja suka. Guys, aku sebenarnya enggak suka salad, cuman yang ini aku suka. Iya. Karena kamu lapar, Kimi, sumpah. Satunya enak tau. Ini enak, sumpah. Aku di situ punya kayak serumah. Di rumah. Siapa sih? Aku tuh kalau enggak pakai dressing itu aku enggak mau makan sayur. Jadi aku kalau mau makan sayur kalau pakai itu doang. Harus pakai itu ya dressingnya. Yes. Apa ini? Bayam utuh. Apa ya? Nanti deh kita lihat, aku enggak tahu aku lupa namanya. Erin live, tunggu saja ya. Ini daun apa? Bayam. Itu bayam. Giliran SE rame-rame malah off cam. Oh iya. Kalau rame off cam. Kalau rame off cam. Apa sih? Erin SM dong. Kak, enak sumpah. Insya Allah. Secepatnya. Iya. Oh. Secepatnya ya. 1, 2, 3. Aneh. Kalau sendiri scam. Erin tolong. Enak. Erin enggak jualan cilok. Dia jualan bebek goreng. Lucu. Bilangin ke Erin aku oleng ke Kak Kristi enggak apa-apa. Bercanda. Lana kayak funny girl banget sumpah. Iya. Kenapa? Aku capek on cam please. Parah banget gak on cam. Kalau kalian mau kita on cam, kalian lihat. Makasih Kak Juan, Dek, atas istilahnya. Apa? Aku sisa bayamnya doang. Ya udah makan dong bayamnya. Ayam aku. Itu masih banyak. Ya? Ayam kamu masih banyak. Aku ngambilnya setengahnya dong. Bekasi bersaudari. Kimi Bekasi Kim. Enggak, makasih Kak Arfi Yung Wan atas diskobolnya. Kimi wa. Apa sih? Nah, si Erin. Si Erin. Mukanya mana? Si Erin. Mukanya si nenek, muka kamu nih. Aku sini kamu mau aku tambahin muka kamu enggak? Enggak. Bisa. Kamu pernah? Kamu pernah ini apa? Nih. Wow! Nih, jadi kamu tinggal pilih. Gimana? Gimana sih? Gimana? Pilih. Image. Pilih image. Iya. Terus just rock. Hah? Ini. Itu foto apa? Ini udah deh kayaknya. Ah, elah. Lama kamu tuh. Ini ya? Aku mau pakai foto Bion Wusong.
pakai foto Bion Musak boleh gak? Lana udah on cam. Bion Musak boleh gak? Boleh. Boleh. Jadi ini Lana on cam guys. Eh, ditelepon. Kocak sih, kocak eh. Enggak, kamu mau alarmnya aneh. Oh, alarm. Hmm. Eh, fotonya pakai apa sih Bion Musak? Sorry. Eh, boleh gak sih pakai Bion Musak? Enggak ya. Ya udah enggak usah, enggak apa-apa. Kaget katanya. Pakai foto apa? Gak tahu. Gimana caranya? Apa? Gimana caranya? Apanya? Gimana udah no. Caranya? Udah on cam. Nah. Sosok anomali. Takut banget. Mau dong foto yang ada jidatnya. Ganti. Ini jidatnya enggak ada lagi. Ganti lagi lah yang ada. Ganti lagi. Yang jidatnya. Okay. Sekarang yang jidatnya doang. Jelek banget deh. Aduh. Yang enggak pakai poni dong. Ya udah sabar. Kakak mau ini enggak gede banget. Kak. Ini. Aku enggak bisa dipotong ya. Nggak ada lagi, aduh dia mah begitu. Apa? Prank call member kayak Kak Ella ya waktu itu aku nonton. Aku lihat. Nggak ada yang bisa di prank guys. Iya gen 12 mah. Ih. Gampang. Ya poninya. Jidatnya aja, jidatnya aja. Suka Erin. Iya kepencet loh. Mana sih aku mau ngambil ininya? Non, kaget ketutup poni. Cuma di scan dulu poni, pinoan. Aku udah enggak ya? Berponi, males poni. Foto scan. Poni. Habar. Aku lagi nyari. Aku enggak ada lagi foto aku enggak berponi. Itu. Oh iya banyak lagi. Ya. Aku nggak ada jidat aku yang kebuka. Ada ya, poni aku nutup semua. Makasih ya dari Pulau Nim. Aku penonton aku ada orang Korea tau guys. Oh, iya, coba ngomong Korea tadi. Iya, makasih ya dari Pulau Nim. Ya udah coba ngomong Korea ke aku. Coba ngomong Korea ke aku. Annyeonghaseyo Erin Nim. Coba ngomong Korea ke Kimi. Annyeonghaseyo Kimi Nim. Mantap. Annyeonghaseyo, 저는. 안녕하세요, 나는. 저 거래. Demi apa? Apa? Ini. Oh, iya, alay banget ya. Enggak, aku bercanda. Sorry ya, guys. Ini aku karena di HP ini jarang banyak foto ya. Jadinya kayak Nal. Nanti kok. Oh, iya, boleh. Eh, enggak ada foto aku. Yes. Kita kedatangan teman, guys. Halo Fritzy. Makasih Kak Juan dan Koh Kevin atas disco ball-nya. Hai. Hai. Mustahil. Hai, aku Fritzy. Hai, Fritzy. Eh, Kak kan bukan begitu, Kak. Hai. Gak nemu. Gak gitu ya ketawanya Fritzy. Gak seaneh kamu ketawanya dia mah. Aku kan gimana sih Kak Lana? Ayo lagi. Stop. Udah pakai fotonya Naila aku mah. Nah, lihat. aku ya. Ini aku mau baca ini deh. Pastil dari siapa tuh? Aku mau baca podium. Kak Ical, makasih ya Kak Ical. Istirahat Kak Ical. Ada Nalo enggak ada teman-teman. Kak Ical istirahat, Kak Ical. Makasih atas disco, diskonya, atas kastilnya. Asik. Oh, lah, ini? Kok gitu katanya? Mana? Elon Musk. Oke. Dari nomor 10 ada, ada Kak Epsa, terima kasih Kak Epsa. Lalu nomor 9 ada Kak
Batu, terima kasih Kak Batu. Lalu Kak nomor 8 ada Kak Dan B, terima kasih Kak. Lalu nomor 7 ada Kak Kiel, terima kasih Kak Kiel. Lalu nomor 6 ada Kak Tio, terima kasih Kak Tio. Lalu nomor 5 ada Kak Fen, terima kasih Kak Fen. Lalu nomor 4 ada Kak Brian, terima kasih Kak Brian. Lalu nomor 3 ada Kak Arfi, terima kasih Kak Arfi. Lalu nomor 2 ada Kak Biro, terima kasih Kak Biro. Lalu nomor 1 ada Kak Fayat, terima kasih Kak Fayat. Sudah. Aduh, gimana sih? Makasih, bye-bye gengs. Aku mau tidur.